Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di sini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan bila perlu di share ke media sosial lainnya supaya bisa lebih bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, dan kali ini kita akan membahas salah satu produk dari Fumi. Dan lagi-lagi kita selalu membahas produknya Fumi ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang produk dari Fumi banyak banget. Dan ini ada salah satu headset yang sudah saya pegang. Dan ini untuk tipenya sendiri adalah tipe QA03. Dan ini termasuk headset yang paling murah. Bukan paling murah, tapi tergolong murah dengan kualitas yang menurut saya patut kita bahas kali ini. Karena apa? Karena ini ngebas banget ya. Oke, dan langsung aja kita buka dulu kira-kira gimana bentuk dari headset ini kalau kita lihat secara langsung. Oke, dan ini dia headsetnya, headset dari Fumi untuk tipe QA03. Sekarang kita lihat-lihat dulu dari bagian kotaknya ini ya. Oke, jadi begini, ini kotaknya. Cukup cantik banget, perpaduan warna putih, abu-abu, dan biru muda ya. Dan di sini sudah kelihatan bentuk dari headsetnya sendiri. Dan ini cukup unik banget menurut saya, karena yang lain-lain itu biasanya di sini bulat gitu aja, tapi di sini agak manjang begini ya. Terus kabelnya di bawahnya ini. Dan sekarang kita langsung buka aja kira-kira gimana sih bentuknya. Bukan bentuknya aja, kita nanti akan coba tes kualitas dari mikrofon teleponnya itu ya, yang ada di petikannya itu. Oke, kita buka dulu. Dan kita lihat kita dapat apa aja dalam satu bungkus headset ini. Yang jelas ya headsetnya. Oke, payah banget. Dan ini dia, kita dapat headset masih dibungkus plastik. Oke, dan kita juga dapat yang biasa, warranty card atau kartu garansi dari Fumi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk kualitas dari Fumi, karena Fumi sendiri sudah menjamin atau ada garansinya ya. Oke, dan ini sama, nggak perlu kita buka semua, kita buka satu aja. Dan kebetulan saya cuman megang warna black aja. Oke, kita lihat headsetnya. Waduh, ini kita buka ya, plastiknya ini ada lemnya ya, sayang banget ya, tapi nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang pengen nyari-nyari headset, karena produk Fumi banyak banget headsetnya, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan mana yang lebih suka gitu ya, karena bentuknya banyak banget ya. Ada tipe QA02, QA09, QA08, ini QA03, pokoknya banyak banget ya. Terus ada QA31, QA41, 45, banyak banget. Oke, dan ini dia headsetnya. Kita buka dulu ikatannya ini. Oke, dan kalau kita lihat dari kabelnya lumayan bagus ya. Lumayan bagus dari kabelnya. Terus di sini ada, kelihatan nggak? Ini jack 3,5 mm biasa, jadi langsung bisa digunakan ke handphone ya. Oke, terus di sini juga ada gerigi-geriginya. Biasanya kalau Fumi untuk QA08 di sini langsung polosan, tapi ini ada tambahan. Kelihatan nggak sih? Bentar. Oke. Kok nggak kelihatan ya? Ini dia. Tuh. Tuh ya. Ini biasanya kalau untuk tipe QA08 langsung polosan begini ya, tapi ini ada tambahan ini. Ini cukup ya, mungkin berkesan lebih baik ya. Dan ini untuk
lubang mic ini ya, kalau biasa kita untuk teleponan. Saya kurang paham juga ini ya. Dan ini ada tombol petikan di sini, terus biasa di sini ada tulisan atau logo dari Fumi. Dan ini bentuknya seperti oval, manjang gini ya. Biasanya kalau Fumi-Fumi yang lain tuh biasanya dia kayak persegi panjang aja, nggak ada penumpulan kayak gini ya. Tapi ya memang banyak banget tipenya, dan tentunya mereka juga memberikan perbedaan di antara produk-produknya. Karena tipenya saja sudah beda, oke? Okay? Dan sekarang kita beralih ke ininya, ke headsetnya. Jadi seperti ini bentuknya. Teman-teman bisa perhatikan seperti yang di gambar ini ya. Dan di sini warnanya silver mengkilat. Dan ini terasa plastik banget ya dan ringan. Tapi kalau menurut saya ini ya sesuai dengan budget ya. Tapi kita nggak tahu, nanti kita tes kualitasnya gimana. Oke, seperti ini. Dan ini ada karetnya, empuk banget. Kalau ini seperti manjang keluar kalau kita pasang di telinga. Dan nanti kita akan tes dari mic ininya, sama kita tes suaranya ini. Oke, dan sekarang langsung aja kita tes dulu. Oke, sekarang kita tes suaranya ini. Cek 1 2 3. Ini adalah suara dari headset Fumi QA03. Kira-kira gimana suaranya? Mudah-mudahan suaranya baik dan enak didengar ya tentunya. Karena saya nggak bisa dengerin secara langsung di sini, nanti bisa kita dengar sama-sama kira-kira gimana hasilnya. Oke, halo, cek 1 2 3. Dan sekarang kita tes ininya ya, karena saya pengen nyobain kira-kira gimana rasanya kalau kita pakai untuk musikan gitu ya. Sekarang kita colokin dulu ke laptop ini ya. Kita hidupin dulu. Kita putar musik di sini. Coba ya. Oke, sudah kita colokin ke laptop. Sekarang kita coba pakai. Oke, dan tadi saya sudah nyoba untuk suara dari headset ini. Dan kalau penilaian saya, ini masih sangat cocok banget kisaran di harganya. Karena di harganya yang lebih terjangkau daripada tipe-tipe QA08 seperti headset yang saya suka ya. Karena QA08 menurut saya headsetnya bassnya lebih terasa. Tapi ini cukup lumayan banget menurut saya. Tapi kalau untuk keempukan dari bassnya, saya lebih suka untuk tipe yang QA08. Tapi ini lumayan. Dan kalau kelemahannya sendiri, bukan kelemahan, tapi yang menurut saya nggak suka itu ininya, bentuknya. Karena ini kalau pas kita pakai di telinga, ini serasa nonjol keluar ya. Jadi rasanya kalau berlebihan itu saya kira malah nggak bagus gitu dilihat, oke? Tapi semua itu tergantung dari teman-teman semuanya kira-kira pilih yang mana. Karena saya rasa semuanya punya selera masing-masing ya, oke? Dan teman-teman kalau punya penilaian tersendiri silahkan. Oke, bisa teman-teman lihat penilaiannya mulai dari bentuknya ya. Bentuknya, tekstur kabelnya, dan mungkin dari bentuk jacknya ini. Oke, dan segini aja video kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan salam tebar manfaat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.